Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin nar, aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah dan selain daripadanya, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia menyatakan bahwasanya ata rajulun, datang seorang lelaki, ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, boleh tak tunjukkan kepadaku suatu amalan, ila amiltuhu, apabila aku melakukannya, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, akan mengundang cinta Allah dan akan mengundang cinta manusia. Maka Nabi SAW menyatakan, izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam dunia, yuhibbakallah, Allah akan sayang dan cinta kepada kamu, wazhad fima fi aidinnas, dan zuhudlah dengan apa yang ada pada tangan manusia, yuhibbakannas, maka orang akan menyukai dan orang akan mencintai engkau. Hadis ini sebagai ulama mendhaifkannya, bahkan ulama-ulama mutaqaddimin awal-awalnya sebagian kata mungkar, sebagian kata maudhu'. Semua ulama-ulama yang kemudian menghasankannya, Al-Imam An-Nawawi bubuh dalam Al-Arba'in Nawawiyah, dia kata hasan, dan hak yang lain-lainnya menghukumkan hasan oleh kerana ada lagi jalur periwayatan yang hak yang lain. Tapi kita nak ambil faedah daripada hadis itu, masalah az-zuhud. Itu zuhud dalam dunia, az-zuhud fid dunya. Dalam riwayat lain diriwayatkan daripada Abu Idris, an Abi Idris, daripada Abi Idris Al-Khulani, daripada Abu Dzar, daripada Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi SAW tentang masalah zuhud, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Zuhud dalam masalah dunia bukanlah mengharamkan yang halal, dan bukanlah idha'atil mal, dan bukanlah membazir harta. Walakin az-zahadah, tetapi yang dikatakan zuhud itu fi dunya, alla takuna bima fi yadayka, iaitu apa yang ada pada tangan kau, au thaqu alla takuna, supaya apa yang ada pada tangan kau tidak lebih engkau percayai daripada apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan apa yang wa antakuna, iaitu jika sekiranya kamu ditimpa musibah, maka kamu lebih mengharapkan pahala fi thawab, kamu lebih mengharapkan pahala daripada hak nak kekal hak benda dunia yang ditimpa musibah tu. Maksudnya kalau dia ditimpa musibah, mungkin kehilangan harta, ataupun harta rumah dia terbakar, ataupun anaknya mati, hak itu dia tak penting. Yang penting dia nak daripada apa yang berlaku ke atas dirinya, pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dia nak kekal, daripada hak yang dunia tu kekal pada dia. Maksudnya kalau anak tu mati, matilah. Tapi yang dia nak ialah apabila dia sabar dan dia redha, maka dia dapat pahala daripada musibah yang dihadapi. Dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, dia kata wa ayyakuna haluka, iaitu dalam hal keadaan kamu fil musibah, apabila ditimpa musibah, dan wahaluka idza lam tusib, dan hal keadaan kamu bila tidak ditimpa musibah, sawa, sama. Ditimpa musibah ke tak ditimpa musibah ke, hal keadaan engkau sama, tak berbeza. Kemudian wa ayyakuna madhuka wa ma wa dhamuka, dan hendaklah orang puji dia ke, orang kutuk dia ke, orang hina dia ke, dia kata fil haqqi, dalam masalah kebenaran, sawa, sama. Jadi ketiga riwayat kita sebutkan tadi menjelaskan kepada kita makna zuhud.
Selama hari ini mungkin kita faham makna zuhud itu mungkin dari sudut tak berlebih-lebihan dalam masalah dunia. Kalau ada rumah yang besar pun tak payahlah kita duduk rumah kecil lah, kita zuhud. Agak-agakan kita duduk faham gitulah tak. Tapi hak yang kita sebut tadi, riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi tu, ada tiga makna zuhud daripada riwayat yang kita sebutkan. Pertama, ayyakunal abdu bima fi yadillah. Seorang hamba itu apa yang ada pada Allah itu authaq, lebih dia percaya daripada apa yang ada pada tangan manusia ataupun tangan dia sendiri. Satu. Dua, ayyakunal abdu, iaitu seorang hamba, ila usiba bi musibatin, apabila ditimpa suatu musibah fi dunia, dalam dunianya, arghabu fi thawab, dan dia nakkan pahala daripada musibahnya lebih daripada hak yang tadi tu, lebih daripada dia nakkan benda dunia itu kekal kat tangan dia. Hak tu tak apa-apa, tak penting, tapi yang pentingnya pahala yang Allah bagi. Dan yang ketiga, ayyastawi inda hamidu indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haq, iaitu dalam kebenaran sama ada dia dipuji ataupun dia dihina ataupun dikutuk dan dikeji macam-macam, maka keadaannya sama saja. Jadi hak tu tiga yang disebutkan, semuanya merupakan amalan hati, a'malul qulub, semua amalan hati, tak ada kena mengena dengan luaran, semua kena mengena dengan amalan hati. Kata Abu Sulaiman, la tashhad li ahadin bizuhdi, kamu jangan nak menyatakan dia zuhud, sebabnya zuhud itu fil qalbi, zuhud itu dalam hati, dalam jantung. Kita tengok, oi zuhudnya kau, kita kata dia zuhud kan, sebab nampak luarannya. Kata Abu Sulaiman tadi tu, kau jangan kata seorang itu zuhud, jangan kata, sebab zuhud itu dalam hati dia, dalam, tak nampak luaran. Tapi hak yang macam kita selalu faham, hak zuhud tu nampak hak luaran tu lah, nampak pakai compang camping zuhud lah tu kan, tak nak duit lah apa kena, hak tu zuhud, hak tu bukan zuhud, hak tu merepek kan. Jadi hak tu tiga benda yang disebutkan. Jadi pertama, kita ya, apa nama apa dia, yang pertama tadi, iaitu seorang hamba percaya apa yang ada pada Allah itu lebih utama. Jadi rezeki Allah bagi, Allah suruh kita minta kat dia, rezeki Allah bagi, bukan manusia bagi. Jadi kita lebih yakin apa yang ada pada Allah daripada apa yang ada pada manusia. Mungkin kita lebih mengharap manusia kadang-kadang, tetapi sebenarnya yang beri itu Allah. Jadi kalau sekiranya Allah tak takdirkan rezeki itu untuk kita, maka dia tak dapatlah. Kalau Allah takdirkan rezeki itu untuk kita, memang dapat, sebab Allah yang tentukan segala-galanya. Tugas kita, apa yang Allah ada itu lebih kita percaya. Jadi dah, manusia ni tak ada sikit pun dalam hati, tak ada apa nak mengharap manusia, tak ada. Semuanya dia mengharapkan apa yang Allah nak bagi kat dia. Kalau dia tengok dalam surah Al-Ankabut ayat 17, fattahu indallahi rizq, carilah, mintalah, fattahu, carilah di sisi Allah rezeki, fa'budullah wa'buduhu, dan sembahlah dia. Jadi Allah suruh kita minta kepada Allah rezeki dan sembah dia. Maka kunci rezeki itu dengan beribadah kepada Allah, dengan taqwa dan sebagainya. Itu kunci rezeki, dan itu menunjukkan kita lebih siqah kepada Allah, percaya kepada Allah. Kata Abu Hazim Az-Zahid, seorang yang zuhud, ma maluk, ditanya kepada engkau, harta yang kau ada apa dia? Dia kata, malan, ada dua harta. Satu, as-siqatu billah, aku percaya Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wal-ya'su, dan dia berputus asa, mimma fi aidinnas, dia putus asa apa yang ada kat manusia, lantaklah, aku tak heran. Jadi yang ada pada Allah, hak dia percaya pada Allah. Itulah dua harta yang dia ada. Ditanya lagi kepada dia, amma takhaful faqar, kau tak takut fakir kah? Tak takut miskin? Dia kata, ya memanglah aku takut fakir, memanglah aku takut miskin, tetapi wa maulaya, tetapi Tuhan aku, Tuhan aku memiliki langit dan bumi, memiliki apa yang tahta thara, apa yang ada antara keduanya dan apa yang ada semua Allah punya. Jadi dia memang takut fakir, tapi Allah maha kaya. Jadi maksudnya dia percaya Allah yang beri kepada dia. Kalau Allah uji, Allah Ta'ala uji dia dengan mungkin kemiskinan dan sebagainya, yang penting ada rezeki. Kalaulah seorang itu dah ditakdirkan rezeki, dia takat hatu je, matilah dia. Kita tak akan mati kalau rezeki yang ditentukan ada lagi. Aksiden macam mana pun, nak dihempak lori lah,
Lori dah degil dengan atas badan dah. Dia minta tolong lagi. Tak mati dia sebab rezeki ada lagi. Tapi kalau mati tu memang rezeki habis. Tak kata lah rezeki dia. Jadi semuanya Allah yang memberinya. Yang kedua, sebelum tu Al-Fudhal bin Iyad kata, aslu zuhdi ar-ridha anillah. Asal zuhud itu redha kepada Allah. Itu asal zuhud, redha kepada Allah. Maksud bila dia redha apa yang berlaku atas dirinya, itulah zuhud. Bukan zuhud nak lihat kepada yang dunia tadi tu ataupun luaran, tetapi kalau dia redha kepada Allah, maka itulah zuhud. Allah yang kedua, dia kata ayyakunal abdu, kalau sekiranya seorang hamba ditimpa suatu musibah, maka dia nakkan pahala itu, dia dapat pahala daripada dunia itu kekal pada tangan dia. Hak ni juga suatu benda yang susah, melainkan seorang yang sampai keyakinan dia sempurna, kamalul yaqin, sampai dia sempurna yakin ke Allah, memang dia yakin ke Allah, maka hak ni baru dia boleh capai benda ni. Maksudnya redha. Redha ni sebagai ulama kata tak wajib lah redha. Syukur, dia bersyukur, syukur wajib, kena syukur, tapi redha belum tentu. Sebab kadang-kadang ya, kita terima keadaan tu, tapi kita tak suka. Mak ayah kita mati, siapa suka? Kita tak suka, tak redha kita. Tapi ialah terima-terimalah, tapi tak suka. Jadi banyaknya begitulah. Sehingga kita nak capai betul-betul redha, lapang dada. Mati anak, lapang dada. Dah penting pahala di sisi Allah. Ha, tu susah sikitlah. Ha, tu kena mujahadah tu. Kalau kita-kita ni entahlah kan. Kata Ibn Umar dalam doa dia, kana yaqulu fi du'aih, Allahumma qsim lana min khasyyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyak. Wahai Tuhan kami, beri kepada kami khasyyatik, rasa takut kepada kamu, yang dengan rasa takut itu boleh menghalang antara aku dengan maksiat kepada engkau. Kemudian doa lagi, wa min ta'atika, dan daripada taat kepada kamu, ma tuballighuna bihi jannatak, yang boleh sampaikan kami kepada syurga engkau. Wa min al-yaqini, dan daripada yakin, minta ke Allah yakin, ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dengan yakin itu kita merasakan musibah dunia tu ringan sangat. Itu yakin. Maka bila dia sampai yakin, bukan tak semayang lah. Dah sampai yakin tak semayang, sembahlah olehmu akan Allah sampai yakin. Hak tu wisma yakin kot. Tapi kita minta supaya Allah beri keyakinan kepada kita, supaya apa saja musibah yang kita hadapi dalam dunia ni ringan untuk kita hadapi dia. Hak tu nama dia yakin. Dan itulah dia alamat zuhud. Itulah alamat zuhud kepada dunia. Jadi bila dia alamat zuhud, bila dia zuhud kepada dunia, maka kata Ali, man zahada fi dunia, siapa yang zuhud dalam dunia, hanat alihil musibat, musibah dia jadi ringan. Musibah dia jadi ringan. Hak ni pun susah, berat. Memang berat lah. Tak percaya duduklah hospital. Tengoklah bagaimana perangai orang bila ditimpa musibah. Macam-macam, tendang meja, jerit-jerit, kalau boleh berguling, dia guling. Kan, hak ni belum sampai lagi. Tapi kita nak yakin kepada Allah, apa yang Allah bagi kat kita dah terbaik dah. Allah nak matikan seorang, dah terbaik dah. Maka kita yakin. Yang penting sabar. Bila kita sabar, redha. Bila redha, maka di situ dapat pahala. Maka hak tu yang kita nak kekalnya, daripada hak yang mati ni kekal, masih hidup lagi. Kadang-kadang kita nak dunia yang hilang tu ada balik. Rumah dah terbakar, punyalah cari mana insurans nak bayar balik. Kan, sebab nak duit lagi kan. Dia tak sampai ke tahap hilang-hilang. Yang penting Allah Ta'ala uji aku, aku redha, maka aku nak pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Hak tu susah lah, kita pun susah lah. Kalau kita tak laluinya, belum tentu kita diuji. Kita belum diuji lagi tak? Jadi kalau kita belum diuji, maka jangan dabik dada kata boleh redha ataupun boleh tahan musibah. Sehingga Allah Ta'ala uji, maka kita tahu kadar diri kita kat mana. Berikutnya yang ketiga, ayyastawi indal abdi hamiduhu wa dhamuhu, iaitu sama kalau orang puji dia kah, orang mengutuk dan mengeji dia. Dalam masalah kebenaran, dalam masalah kebenaran sama.
Fa in man 'azumat ad-dunya indahu ahabbul madha wa kariha adh-dham. Sesungguhnya siapa yang dunianya besar dalam jiwanya, maka dia akan suka pujian dan dia benci orang mengutuknya. Dia suka sangat pujian dan dia benci orang mengutuknya. Farubbama hamluhu dhalika ala tarki kathir min al-haq khasyyat adh-dham. Sehingga kadang-kadang boleh membawa orang yang meninggalkan benda itu ataupun tark kathir min al-haq, meninggalkan banyak daripada kebenaran kerana takut orang kutuk. Maksudnya dia tak nak buat kebenaran takut orang mengata. Sehingga ke tahap tu, ni teruk lah. Kita nak supaya dalam kebenaran orang puji ke orang kutuk ke sama, tak ada beza. Tapi kalau sehingga sampai nanti orang kutuk orang kata apa, aku tak payah cakap benda lah, aku nak cakap apa yang kau suka. Suka aku cakap apa hari ni? Lawak ketawa. Aku lawak ketawa lah hari ni. Kan? Apa yang orang suka, maka dia tak kena kutuk. Kalau dia cakap benda kebenaran, nanti dia kena kutuk. Wa ala fi'li kathir minal batil raja al-madh, maka dia juga kadang-kadang buat banyak kebatilan kerana nak pujian. Buat banyak kebatilan, yang penting orang puji. Whatever lah, yang penting orang kata aku terror, orang kata aku hebat, benda yang dia buat itu batil. Dia tahu benda itu batil, tapi dia buat kerana nak pujian. Dia tahu benda ni kebenaran, tapi dia tak nak buat sebab nanti orang mengata. Jadi hak ni dia tidak zuhud. Kata Ibn Mas'ud, al-yaqin alla turdiyan nas bisakhatillah. Yakin itu kamu tidak menyebabkan orang redha ataupun tak nak redha orang dengan kebencian Allah Ta'ala. Maksudnya kita nak orang redha kita sehingga kita buat benda yang Allah benci, sehingga benda yang Allah murka, Allah tak suka kita boleh buat disebabkan nakkan pujian daripada manusia. Waqad madahallahu alladhi yujahiduna fi sabilillah, dan Allah telah memuji orang yang berjihad pada jalan Allah dengan sifatnya la yakhafu lawmata la'im. La yakhafu lawmata la'im. Orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, yang menegakkan agama Allah, antara sifatnya Allah bagi la yakhafu lawmata la'im, dia tak takut celaan orang mencela. Hak ni sifat orang kebenaran. Maka para ulama bila disifatkan mereka itu, antara memang mesti dibubuhnya itu seorang ulama yang ikhlas, zuhud, la yakhafu lawmata la'im, tak takut dengan celaan orang yang mencela. Sebab kalau kita takut celaan orang yang mencela sehingga kita buat sesuatu yang batil, sehingga tidak menegakkan kebenaran, maka hak ni jahat lah. Hak ni jahat sebab dia mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka ini maksud zuhud yang disebutkan dalam hak riwayat yang kita sebutkan tadi tu. Mudah-mudahan dapat manfaat daripadanya, iaitu beramallah dengan benda tu pelan-pelan. Kita tak suruh semua mau pulun. Mungkin ada orang bila dia tiba musibah tu susah sikit, tapi pelan-pelan banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri kita yakin tadi tu. Bila kita yakin, maka kita tidak memerlukan lagi apa yang ada pada manusia. Kita nak apa yang ada pada Allah. Hak itulah yang lebih kita percaya dan lebih kita yakin daripada apa yang ada pada manusia. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup dah? Dah lah sikit-sikit. Ada tak puas hati nak tanya? Ada soalan. Apa hukum bawa budak kecil datang solat tarawih? Itu tak zuhud dah. Apa hukum? Harus. Tak ada masalah bawa budak pergi sembahyang, pergi masjid. Semua kita dah tahu bahawasanya pada zaman Nabi budak-budak datang masjid. Sehingga kan sahabat sembahyang, dalam bab sutra, dalam bab sutra kita ngaji lah sifat solat Nabi. Dalam bab sutra kan ada sahabat hak duduk kecil-kecil lagi, semua dah berjalan depan saf orang sembahyang. Kami buat dek je, sahabat lain buat dek. Lalu budak kan, dia lalu depan orang sembahyang, dia pusing. Kalau tak lalu depan orang sembahyang, tak budak lah namanya. Tak lalu sehari hak kita pula ada spek mata bawah. Dah mula risau.
Jadi pada zaman Nabi, budak-budak dibawa. Hatta Nabi sembahyang pun, hatta cucu dia duduk main. Jadi hatta tak ada pula Nabi, apa ni, duduk kacau aku, duduk kacau aku. Aku nak sembahyang pun tak khusyuk. Macamlah selama hari ni khusyuk. Bukan? Macamlah selama hari ni kita sembahyang khusyuk. Sebab budak-budak pun kita duduk marah, bla 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 bla. Kadang-kadang, iyalah, kita kadang-kadang fikir hal orang. Kena fikir juga orang tak? Ada yang ada anak kecil, kat rumah tak ada siapa nak jaga. So, nak buat macam mana? Nak sembahyang, sembahyang juga, main tarawih. Jadi, kena bawa lah budak tu. Jadi, kat rumah tak ada orang nak jaga. So, terpaksa lah. Yang kita pula, Allah, biarlah. Ada bising-bising sikit. Apa masalahnya? Macam kita sebut, khusyuk ni bukan... Ada bom meletup sebelah pun. Kau tak dengar bom meletup sebelah? Aku khusyuk. Tak. Khusyuk tu kalau kita semayang bunyi bom lari ya. Itulah khusyuk namanya. Allahu Akbar. Kan kita disuruh tahan orang lalu depan. Kalau khusyuk dalam erti kata, mungkin tak sedar apa yang berlaku. Memang 50 orang lalu tak sedar. Kan? Tapi kita disuruh halang. Maksud halang tu apa? Nampak. Dah halang nak lalu juga. Apa Nabi kata? Boh kuat sikit. Eh tak khusyuknya. Nak lalu lagi, nak lalu juga. Fal yuqatilhu, bunuh dia. Maksudnya tolak kuat-kuat sikit. Degil sangat han tolak begitu tu. Khusyuk tu khusyuk. Kalau dia tak khusyuk dia tak tahu apa berlaku. Terus sembahyang sor depan kosong. Ha tak berganjak dia nak ke sor depan. Memang khusyuk betul. Pak tu namanya tak khusyuk. Jadi setakat budak nangis, budak berlari, Nabi pun dengar. Allah kan Nabi dengar sembahyang ada budak menangis kan? Kan Nabi memendekkan bacaan dia sebab Nabi dengar budak nangis. Kata, "Eh, ada budak nangis, aku tak sedar pun." Dah ada kan. Jadi sebenarnya khusyuk yang kita mau ialah buat cara Nabi. Satu, dua, faham apa yang dibaca. Habis cerita. Itulah khusyuk. Kalau nak sampai tahap sahabat kena cucuk tiga anak panah bawah kaki tu, bawa nak semayang tu, tak tahu lah bila. So harap lah. Tak tahu bila. Maksudnya sahabat tu jangan cabut dia punya anak panah tu, tunggu dia semayang. Bila dalam keadaan dia semayang, maka ditarik anak panah tu. Hak tu sahabat, kita jauh lagi. Kan? Kita jauh lagi. Jadi ala setakat budak menangis sebagainya, kena fahamlah kesian mak dia tu. Kita pula memohon, apa ni buat anak kat sini, kat masjid, kacau, tak pergi semayang UA, pergi semayang UA. Oh, macam pada bola. Buang-buang lari, lari sana, lari sini kan. Nak buat macam mana, budak? Kan? Jadi semayang lah. Ya, bunyi tu, oh, kacau lah semayang. Jadi, saya nak suruh, tunggu luar, tunggu luar, tunggu luar. Hak luar tu lah. Nak ada orang jaga juga. Jadi, lantik lepas ni rumah Pak Ia, lantik seorang jaga budak kat luar. Jadi, tak timur saya lah. Jadi, jangan masalah sangat bab tu. Jangan nak marah lah. Biarlah. Budak. Jadi, dia tak boleh nak marah. Nak marah mak dia pun, sehari mak dia pun bengar juga. Alah makcik ni. Macam dia dulu pernah tak ada anak. Ah, kan? Dulu Datuk kata dulu tak semua terawih. Betul juga lah. Dulu tak semua terawih, tak ada problem. Zaman sekarang budak-budak muda nak semua terawih. Ada makcik-makcik marah. Wallahualam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita semua lah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.